penting itu adalah mandiri. Jangan kita tergantung pada orang lain. Kalau bisa itu kita mandiri, itu aja. Itu yang saya apa ya? Nah, gitu loh, maksudnya kena kepada suatu perkumpulan para underground yang ada di kena kena aku. Masuk, masuk, masuk. Iyalah. Itu jadi jangan dianggap intinya dari semuanya itu tolong ini untuk yang mendengarkan yang di selain selain aliran yang kita anut walaupun sampai detik ini kita sudah umur berapa 40 ya 40 ada yang 45 kita tetap bermusik berkarya. Jangan sampai dipandang sebelah mata orang-orang teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di jalan itu. Belum tentu dia itu tidak ada masa depan. Bisa-bisa jadi bupati, bisa jadi semuanya itu. Karena dia lebih, menurut saya membuktikan sendiri. Karena dia lebih istimewa daripada orang-orang yang tergantung pada orang tua. Itu. Iya kan? Menurut lebih istimewa buat saya karena dia itu mencari jati sendiri dengan jati diri sendiri dengan perilakunya dia sendiri bukan dari arahan orang tua bukan dari arahan saudara itu sangat sempurna nantinya tetapi jangan sampai salah jalan untuk apa saudara-saudara kita yang ada di jalan. Intinya salah jalan. Oh, nakal itu sudah biasa. Semuanya itu nakal itu sudah biasa. Katakan merugikan orang, jangan sampai. Intinya itu. Kalau nakal itu sudah hal wajar pada suatu apa yang kita anut itu, aliran yang kita anut ataupun kata orang lain itu underground, musik underground lah, musik inilah, orang gelandang, anak punk lah. Itu yang terpenting jangan sampai merugikan orang lain. Satu tau itu pegang jangan sampai merugikan orang lain. Insya Allah menjadi karakter karakter orang nantinya itu istimewa. Katakan kita itu mempunyai hati saling tolong menolong. Ibarat kita sendiri aja loh. Sudah 25 tahun kita hubungan ya. 25 tahun sama rekan-rekan semua solid. Tak ada itu karena tidak ada yang dirugikan. Intinya itu. Dan saling mendukung, saling support. Walaupun apa ya, menyeberang laut, nyebrang benua, katakan, katakan Pak Anu sendiri ini, kita tetap support, tidak akan melupakan walaupun dia jadi apapun. Insya Allah di belakang layar kita tetap seperti ini. Keluarga. Intinya itu aja. Pesan saya itu dari rekan-rekan apa suatu yang di luar dari aliran kita maksudnya jangan pandang sebelah mata kayak orang-orang yang rambutnya berdiri-berdiri antingnya ini bolong-bolong itu pembentukan suatu karakter nanti akan tahu dengan sendirinya di mana yang salah dan di mana yang benar nanti. Nanti akan tahu sendirinya. Nanti pasti akan tahu. Lebih bagusnya, lebih istimewanya dia sudah melalui hidup yang keras. Setelah itu hidupnya enak. Daripada hidup enak dari kecil, tua-tuanya. Nggak enak. Itu. Setuju. Itu. Jadi mungkin Vanu juga dulunya itu tidak dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya sendiri ya juga dari mulai kecil kata orang wilayah saya atau tetangga-tetangga saya disayang. Tapi saya nggak mau tergantung pada itu. Saya mencari karakter sendiri. Tidur ya di rumah Vanu jauh berapa kilo ini? Berapa kilo? 7 kiloan ya, 7 kilo. Di sono, di camp, makan yo bareng-bareng satu piring atau satu apa satu layah gitu. Seadanya itu mencari karakter diri sendiri dan dalam suatu prinsip saya
Aku ingin mengetahui gimana rasanya pada orang-orang yang kekurangan. Aku ingin mengetahui pada orang-orang gelandangan seperti apa. Setelah aku tahu, oh ya sudah tak, sudah pernah kan? Sudah pernah. Katakan nanti nantinya kita setelah jaya, berjaya katakanlah, kita itu down, kita enggak kolab, karena kita pernah, separah apapun kita pernah makan makanan orang, sisa orang, sampai di map di kaca itu ada orang makan, kita lihatin aja, akhirnya dia enggak mau makan, kita ambil sisanya buat makan. Itu aja kita mau, apalagi nantinya wis kita sudah siap lah hidup di dunia ini kan keras. Hidup di dunia ini keras. Jangan jangan berpikir kita itu ada di atas terus. Pastinya itu gini, ada di bawah, ada di atas pasti. Dunia dunia itu berputar. Ya cukup itu aja sih untuk karakter perjalanan saya sih. Tidak ada yang istimewa nung, tapi saya cukup pesan aja kepada saudara-saudara kita yang masih ada di jalan, saudara-saudara kita yang belum tertata, itu semuanya masih belum bertemu suatu karakter apa kepribadian yang sejati, katakanlah kepribadian yang sebenarnya. Tapi kalau dimulai dari dibentuklah suatu keluarga, itu barulah awal mulai pembentukan suatu karakter. Kita tanggung jawab kepada anak, kita tanggung jawab kepada istri. Yang paling berat itu yang paling berat. Tapi kita katakan tidak punya uang sama sekali pun tidak kaget, tidak sampai kolep, karena kita sering dulunya itu sering di jalanan jauh daripada dari orang tua. Jauh pada dari saudara, kita tidak punya uang, tidak punya rokok, adanya rokok tinggal tiga hisapan atau empat hisapan kita hisap itu nggak kaget, katakanlah seperti itu. Nantinya itu jangan sampai, yang semoga semuanya nanti bisa hidup enak lah, katakanlah sukses lah, itu aja. Jangan sampai putus asa mencari jati diri, mencari karakter itu aja. Jadi istilahnya itu don't judge the book by its cover ya. Terus mandiri, independent, jangan dependent sama orang. Terus apa namanya, pada saat kita nih hidup melalui fase-fase ya. Pada saat muda kita melihat, kita mencari identitas kita toh. Nanti pada saat kita sudah fase tertentu, misalnya punya anak atau berkeluarga, nah dari situ kita punya jalan sendiri. Gitu ya bro. Tapi yang pasti pembentukan karakter harus dibentuk dari dalam diri ya. Dan situasinya kita dari kecil, kayak istilahnya di sini tuh kayak silver spoon, dalam arti kata kayak selalu dikasih apa-apa dikasih karena kita kecilnya enak gitu. Tapi kita kalau mau berhasil sendiri, kita harus bentuk karakter dari diri kita juga ya. Jadi nggak harus dari background. Ya bro, mantap bro Ade. Maka dari situ kita langsung. Ya, tinggal satu. Titip satu aku. Ya. Buat teman-teman aja, teman-teman tarik. Sesukses apapun kalian-kalian semua nantinya, saya doain sukses. Tapi jangan lupakan tanah kita tarik. Jangan lupakan. Memorial banyak yang ada di sana. Memorial tidak bisa dilupakan sampai tua itu. Sukses apapun. Oke. Okay. Nah, sampai sekarang lu udah di benua lain nih, selain penangkinnya kan, tapi ya tetap aja narik deso, narik desa tari. Bukannya apa? Soalnya desa tari kan ini awal-awal mulanya kayak jangkar awalnya kayak yang bikin tuh itu nggak tahu tuh kayak. Karakter kita masing-masing tuh, mental kita masing-masing tuh pinginnya maju gitu loh. Seperti kayak Tumo kemarin ngeceritain, karena keadaan loh. Memang karena itu. Dan lingkungan, jadi kita tuh kayak semua tuh memaju. Kayak dari segi musik, segala macem. Ya kan? Dan akhirnya, nggak tahu. Lingkungan itu yang bikin
kita memorinya banyak gitu loh ya. Makanya aku bilang ini legenda banget sih. Manut. Ay, mantap re, insight dari Mas Adi. Oke. Pengen tak coba aja sih, aku tak tak combine ini ya, pengen tak you know, eksperimen ya apa sih. Nanti kalau misalnya mantap kayak ya rare, gue ngomong biar rare mana. Sebagai ini aja, Oke. Kan, enak kan maksudnya kan kalau kita tahu pendapatnya orang kan Karakter mau kan kita kan ngerti oh, aku ki apa jenenge aku ki berharga gitu oh aku ki duwe something sesuatu yang aku pingin share nang uang-uang naik oke okay, deh aku sama. Selamat malam Oke. yo Oke, oke. Sampai bingung boleh rokok gua kuno. Oke, okay. So. Oke.